tarikh bila, berapa bulan. Saya ingat about early this year, Kabinet telah memutuskan slot mesin kita tidak keluarkan lagi lesen premis. Pasal slot mesin kan nak dipahami. Satu, lesen untuk dapatkan lesen slot mesin daripada Kementerian Kewangan di federal. Tapi untuk melaksanakan perniagaan adalah di bawah local government. So, Kabinet telah memutuskan kita tidak benarkan lagi slot mesin beroperasi dalam perniagaan di setiap PBT. I mean, Dahau, Negeri Sabah. Itu sudah diputuskan dan sudah pun dikeluarkan apa ini, surat pekeliling kepada semua PBT di mana ada slot mesin beroperasi. Cuma mana yang masih dia punya lesen tak expire, contoh 2019 ini. So kalau expire in of December 2019, mana kita tidak akan renew lagi. Nah, ini sudah dijelaskan dan saya telah pun umumkan. So yang cerita pasal apa tadi, kehilangan pekerja. So kalau kita bandingkan, ini setelah mengambil kira maklumat daripada orang awam, dengan wujudnya perniagaan slot mesin ini, banyak yang memudaratkan masyarakat kita. Ada yang keluarga bercerai, ada sampai harta dililong. Kerana bila sudah ketagi dalam apa aktiviti perjudian slot mesin ini, maka banyak memudaratkan keluarga. So melihat kepada pandangan ini, Kabinet telah memutuskan supaya perniagaan slot mesin ini kita tidak benarkan lagi berniaga beroperasi di negeri Sabah. Ini keputusan Kabinet, keputusan yang paling tertinggi dan harus dipatuhi. Muktamad lah kan? Muktamad. How many lesen dikeluarkan? Saya pun dah lupa dah. Saya ingat more than 70 dah, tak silap 70. Saya. That's for the whole state. Can you bayangkan? You bayangkan, kita ada 14 termasuk wilayah persekutuan. Negeri yang ada di Malaysia ini. Berapa yang ada perniagaan slot mesin? Saya ingat salah satu Sabah ya, Sarawak tiada. Jangan cari tak Terengganu, jangan cari tak Kelantan. Tiada slot mesin. So Sabah yang jadi hambatan ini. We are the only one that does. Adalah di tempat lain, Genting Highland. Tapi ya harus dipatuhi lah. Kita sebagai rakyat Malaysia di Sabah ini, yang penting kita jaga rakyat kita, masyarakat kita. Jangan sampai bergadai harta, jangan sampai cerai berai. Ada yang sampai bercerai suami isteri. Karena bila suami atau isteri sudah katagi, maka ini yang berlaku. Dan ini menjadi agenda kerjaan kita Sabah baru ini. Supaya memastikan rakyat kita ini berada dalam keadaan yang baik. Dan tidak menyumbang pada pertumbuhan ekonomi slot mesin ini. Cuma yang peniaga sajalah kemungkinan. Kemungkinan. Tapi yang pengamal, yang suka aktiviti ini, saya ingat tidak ada yang maju. So melihat keadaan itu, Kabinet telah memutuskan. Dan Sila perhatikan. Kita merayu. Tanyalah suara kita. Tanyalah suara kita. Jangan tutup klub. Tanyalah suara kita. Terima kasih. Welcome. Terus begini, terpaksalah kami mengganggu di rumah. Sama sekarang, kalau mau cari kerja, amatlah susah. Bukan macam dulu, kena zaman sekarang. Tengok ke dulu.